بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini penulis Imam Nawawi rahimahullahu taala memberi judul bab ini sebagai babul istiqamah. Bab istiqamah. Ayat yang beliau muat di dalam bab ini, di antaranya ada beberapa ayat, di antaranya adalah surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirt, istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi kata-kata di sini atau ayat ini redaksinya adalah perintah, fastaqim, istiqamahlah. Kata para ulama, kalau kita lihat dalam usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal muasalnya, hukum asal terhadap satu perintah adalah kewajiban. Kecuali illa madallat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak wajib. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, istiqamahlah. Berarti ini satu perintah. Maka setiap perintah tadi kita sebutkan mesti ujungnya adalah wajib. Perintah itu mesti wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu adalah sunnah atau tidak wajib. Nah, kemudian di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Istiqamah dalam tauhid. Istiqamah dalam mengatakan Tuhannya hanya Allah. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Mereka tidak berpaling kepada selain Allah. Mereka mengakui ada banyak Tuhan di luar sana. Akan tetapi yang berhak disembah hanya Allah. Betul tidak, Pak? Ya. Banyak enggak Tuhan di luar sana? Banyak. Ada yang mempertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan batu, ada yang mempertuhankan setan, ada yang mempertuhankan dukun, ada yang mempertuhankan jin dan lain sebagainya. Ada lagi yang mempertuhankan hartanya. Mereka mempertuhankan itu semuanya. Tapi kira-kira Tuhan-Tuhan itu layak disembah apa tidak? Berhak disembah apa tidak? Tidak berhak. Kenapa? Karena sifat Tuhan itu mesti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberikan manfaat, menolak mudarat. Itu adalah sifat Tuhan yang berhak disembah. Maka sifat-sifat ini tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Makanya pada saat kita membaca ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah dengan itu, mereka tidak berpaling kepada yang lainnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya pada saat dia sakaratul maut, pada saat dia sudah di ujung daripada hidupnya. Orang-orang yang istiqamah dalam tauhid, orang-orang yang tidak bergeser sedikit pun di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikatnya kepada mereka. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, kamu jangan takut. Kalian jangan takut, kata malaikat ini.
Wala tahzanu, kalian jangan sedih, jangan takut. Nanti Allah memperlakukan kalian seperti apa? Jangan takut nanti kehidupan kalian setelah kematian seperti apa? Jangan takut, kata Allah. Bukan hanya kita ini ditenangkan, gak boleh takut. Tapi Allah menyebutkan wala tahzanu, jangan sedih. Ya, jangan sedih terhadap anak-anak yang sudah kita tinggalkan. Jangan sedih kepada istri kita yang sudah kita tinggalkan. Jangan sedih karena kita kurang amalan rasanya. Wala tahzanu, jangan sedih, kata Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Allah ingatkan lagi, wa abshiru, ya, berbahagialah, terimalah kabar gembira ini, kata Allah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Coba, tapi syaratnya apa tadi? Kita mengatakan Tuhan kita hanya Allah, ya, kemudian kita istiqomah dengan itu. Jangan bergeser sedikit pun. Tidak boleh seorang meyakini dalam Islam ini, ya, setiap agama punya Tuhan. Setiap agama punya Tuhan, setiap agama punya surga dan neraka masing-masing. Boleh enggak kita meyakini itu? Enggak boleh. Ya. Karena Tuhan yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka-mereka ini tidak mampu menciptakan apapun. Ini lebih parah lagi, mereka sendiri diciptakan oleh manusia. Kan gitu, Pak, ya? Yang lebih parah lagi itu, ya, mereka itu sebenarnya juga diciptakan oleh manusia. Seperti orang-orang yang menyembah patung itu, mana mungkin patung itu bisa berbuat apa-apa? Wong dia aja diciptakan oleh manusia dengan tangan manusia itu sendiri. Ya. Makanya kita lihat orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya. Apa kata Allah? Ya, kana yakulani ta'am. Dua orang ini makan nasi, kata Allah. Ya. Ya, Isa dan ibunya ini makan nasi. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua itu makan nasi. Artinya apa? Dia masih butuh kepada makhluk, betul tidak, Pak? Orang kalau masih butuh makan, kan berarti dia butuh kepada makhluk. Allah tak butuh kepada makhluk. Tuhan yang sebenarnya tak butuh kepada makhluk. Tuh, Allah kasih tahu, kana yakulani ta'am. Ini mereka berdua makan nasi ini. Kalau makan yang menyan lain lagi, Pak. Ya? Makan kembang lain lagi. Nah, yang ini kata Allah nih, Isa alaihissalam dan ibunya mereka makan nasi. Berarti ini manusia. Dan begitu juga kita lihat Nabi Muhammad SAW. Dia masuk pasar, dia keliling-keliling sampai orang bilang, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Ini aneh Nabi ini, katanya. Bukan seperti raja-raja itu. Makan nasi yang biasa-biasa kemudian dia bisa masuk pasar, katanya. Manusia, manusia biasa. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya juga manusia biasa. Sehingga tidak pantas dipertuhankan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kemuliaan tadi itu pada saat seorang sakaratul maut mendapatkan tiga kemuliaan tadi itu, bahwasanya itu akan didapatkan oleh manusia ini kalau dia bisa istiqamah dalam tauhid. Ya. Kalau dia bisa istiqamah dalam tauhid, maka Allah akan memuliakan dia. Apa tadi? Allah mengutus malaikatnya pada saat dia sakaratul maut, malaikat ini berpesan, "La takhafu," jangan takut. Ya, jangan takut mati. Maka banyak orang-orang saleh ini yang pada saat meninggal dunia senyum dia. Ya kan? "La takhafu," jangan takut, katanya. "Wa la tahzanu," jangan sedih. "Wa abshiru," bergembiralah kamu, bentar lagi kamu masuk surga. Ya. Makanya banyak yang senyum. Tapi orang-orang kafir pada saat meninggal dunia mereka takut. Wajahnya pucat. Mereka takut. Kenapa? Karena malaikat yang menghampiri dia adalah malaikat yang sangat sadis sekali. Malaikat yang sangat kasar, malaikat yang sangat bengis sehingga mereka pucat wajahnya. Tapi berbeda halnya dengan malaikat yang
menjemput orang-orang saleh, orang-orang istiqamah ini. La takhafu, kata dia, jangan takut. Jangan takut. Wa la tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, kata Allah, atau terimalah kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, adalah wali kalian, penolong kalian di dunia dan di akhirat. Malaikat-malaikat ini menghampiri orang-orang yang istiqamah ini. Ya, ini kemuliaan yang sungguh luar biasa. Mereka menghampiri orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah itu. Apa kata mereka kepada orang-orang yang saleh ini? Nahnu awliya'ukum, kami akan menolong kalian, kata Allah. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini akan standby, akan siap untuk menolong orang-orang yang istiqamah itu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, kata Allah. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kalian minta akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah kita tanya di sana ada durian apa enggak. Enggak usah kita tanya di sana ada bakso apa enggak, ya. Pokoknya di sini kata Allah apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang diinginkan oleh jiwa kalian ada. Ya, apapun itu. Kalau disebut namanya nanti terlalu tebal Qur'annya, Pak. Ya. Enggak cocok itu. Bisa jadi ya, kalau disebut namanya hanya orang-orang yang dulu aja yang tahu. Atau yang diketahui oleh di zaman orang di zaman itu aja, di zaman sekarang orang enggak tahu. Nah, maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apapun yang kalian mau ada. Apapun yang kalian mau ada, kata Allah. Dan ini satu keistimewaan yang sungguh luar biasa. Nuzulan min ghafur rahim. Hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang punya sifat istiqamah dan sungguh luar biasa ini. Nah, kemudian kalau kita ditanya apa kira-kira istiqamah itu, Pak? Kalau kita ditanya apa istiqomah itu, nah para ulama memberikan beberapa definisi. Di antaranya mereka mengatakan adalah istiqomatul lisan ala sidq. Lisan selalu istiqomah untuk bersikap jujur. Lisan selalu istiqomah untuk bersikap jujur dalam berbagai kondisi, situasi dan kondisi. Kejujuran akan memberikan keselamatan. Kejujuran adalah ketenangan dan ketenteraman. Sedangkan kebohongan adalah kesusahan dan kegelisahan. Orang semakin banyak bohongnya, semakin banyak gelisahnya. Ya. Gitu, Pak, ya. Orang semakin banyak bohongnya, semakin susah hidupnya, semakin gelisah, ya. Semakin banyak takutnya. Memang takut terbongkar rahasianya. Makanya orang Arab sering bilang begini, as-sarahatur raha. Ya. Terus terang itu memberikan ketenteraman, katanya. Orang semakin banyak tipu muslihatnya, semakin susah hidupnya. Jadi tadi ulama mengatakan, istiqamatul lisan ala sidqi. Lisan selalu istiqamah untuk berkata benar. Kemudian yang kedua, istiqamatu al-jawarih alal ittiba'. Seluruh anggota badan kita ini kita upayakan supaya istiqamah untuk selalu ikut sunnah Nabi.
seluruh anggota badan kita ini kita upayakan supaya istiqomah selalu di dalam mengikuti sunnah Nabi. Kita ikut perilaku Nabi. Mulai beliau, ya, mulai yang dicontohkan oleh Rasulullah, mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Sampai beliau tidur kembali. Jadi di sini kata ulama ini maksud dengan istiqamah di sini adalah istiqamah anggota tubuh kita ini, badan kita ini. Ya, mata kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita dalam mengikuti sunnah Nabi. Semuanya, totalitas, seluruh anggota badan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah istiqamatul qalbi 'alal ikhlas. Hati ini istiqamah supaya selalu ikhlas. Nah, berarti semua ini tadi Pak ya, lisan istiqamahnya dengan berbicara jujur, kemudian anggota tubuh ini istiqamahnya dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kemudian hati ini istiqamahnya di dalam ikhlas. Ya. Nah, tanpa ikhlas sia-sia semuanya. Walaupun amalannya besar, walaupun amalannya hebat, walaupun haji puluhan kali, tapi kalau tak ikhlas tak ada gunanya. Walaupun dia bangun masjid sebanyak mungkin, tapi tidak ada ikhlasnya, tidak ada manfaatnya. Allah tidak akan menerima amalan kecuali kalau 100% diniatkan untuk Allah. Kalau masih ada sedikit yang masih diniatkan kepada selain Allah, Allah akan tolak semuanya. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih, Allah itu maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang suci, ya, dan yang baik-baik aja. Berarti kalau orang ingin sedekah, cari hartanya yang paling halal, dia sedekahkan. Kalau dia ingin berangkat haji, ambil uang yang paling halal untuk biaya berangkat haji. Kalau dia ingin zakat, ambil yang paling halal. Kalau dia ingin memberikan kepada orang yang terdekat dengannya, orang tuanya atau siapa, yang paling dekat kehidupan dengannya, maka ambil yang paling halal. Karena itu yang akan diterima Allah. Dan itu sebenarnya yang betul-betul menjadi milik kita. Lainnya tidak. Lainnya akan menjadi hak ahli waris. Makanya kalau orang mencari penghasilan tidak halal, apalagi korupsi, ya, dia sedekah habis itu, atau dia bangun masjid, maka itu sia-sia, tidak akan diterima, tidak akan diterima Allah. Makanya Allah Maha Adil. Allah tidak pernah meletakkan pahala sedekah terletak pada nominalnya, tidak. Bisa jadi, ya, orang yang tidak punya itu justru pahala sedekahnya lebih banyak daripada orang yang kaya raya itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, sabaqa dirham alf dirham. Satu dirham, kata Nabi, bisa mengalahkan 1000 dirham. 1000 rupiah bisa mengalahkan 1 juta rupiah. Ada orang punya 100 juta, tapi dia cuma sedekah 1 juta. Berapa persen berarti? 1% ya? Hah? Satu aja. Ada orang punya uang 200 ribu. Ya, dia kasih orang 50 ribu. Berapa persen itu? 25%. Mana yang banyak? 1% apa 25%, Pak? Lebih banyak pahala sedekah konglomerat apa rakyat jelata? Banyak sedekah orang tak punya. Walaupun dia cuma 1000. 1000 sama 1 juta banyak mana, Pak? Banyak 1 juta, tapi bobot di sisi Allah berat yang mana? Berat yang 1000. Nah, keadilan Allah di situ. Sehingga semua orang itu bisa sedekah. Dan dia jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan yang dia kerjakan. Jangan sekali-sekali seorang menganggap enteng kebaikan yang dia sedekahkan. Atau kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Jangan dianggap enteng itu.
Karena bagi kita enteng, tapi ternyata di sisi Allah itu memang bobot yang sangat berat. Memang kata ulama, kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali kalau tiga yang kita lakukan. Yang pertama, kita anggap amalan kita itu amalan kecil. Sehingga kita enggak punya kesempatan sombong. Ah, amalan saya ini kecil. Sedikit. Ya. Nah, kemudian kita sembunyikan. Tidak terlalu diekspos. Baru buat dikit aja, sekampung tahu semua. Nah, tidak diekspos. Kemudian yang ketiga, disegerakan. Jangan terlalu banyak ditunda-tunda. Karena kalau udah ditunda, nanti udah hilang seleranya, Pak. Semangatnya udah beda. Nanti masuk angin. Ya. Kalau masuk angin, basi dia. Udah gak semangat lagi. Jadi kata para ulama, kebaikan itu akan sempurna kalau kita kerja, kalau pada saat kita melakukan itu ada tiga hal. Yang pertama, kita anggap kecil dia. Maksudnya supaya tidak muncul rasa sombong dalam hati. Kemudian kita sembunyikan dia. Kemudian yang ketiga, kita segerakan. Nah, jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Makanya kita lihat Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kita semuanya, la yahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan kebaikan itu, kata Rasulullah, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, berwajah ceria saja pada saat kita bertemu dengan saudara kita itu sudah dianggap ibadah. Dan itu kata Rasulullah, jangan diremehkan itu. Meskipun kecil, tapi itu jangan diremehkan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan para wanita, ya, la yahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sampai seorang tetangga meremehkan kebaikan untuk diberikan kepada tetangganya. Walau fir syanasyat, kata Rasulullah, meskipun, ya, hanya sekedar memberikan sedekah kaki kambing. Kaki kambing itu bukan paha kambing, Pak, ya. Kaki kambing yang sedikit dagingnya itu. Kata Rasulullah, jangan, ya, jangan kau remehkan kebaikan. Meskipun hanya kan memberikan sedekah seperti itu. Nah, kemudian juga Rasulullah mengingatkan sahabat yang lain, ya, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau masak sayur, banyakin kuahnya. Perhatikan tetangga-tetangganya. Maksudnya apa, kenapa di sini disebutkan kuah? Supaya semua orang bisa sedekah. Ya, supaya semua bisa ikut sedekah. Nah, sehingga tidak ada alasan seorang ini mengatakan saya tidak punya peluang, saya tidak ada peluang untuk sedekah. Tidak, semua ada peluangnya. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan, ya, kalian bersedekahlah dengan seekor kambing. Tidak. Yang disuruh apa? Kakinya pun jadi. Ya. Kikilnya pun jadilah. Kalau tak kuat ngasih baksonya, kuahnya pun jadilah. Artinya tidak ada satupun orang ini di dalam Islam ini yang terhalang baginya peluang untuk mendapatkan kebaikan. Semua ada peluangnya. Nah, kadang-kadang setan datang, ah malu cuma ngasih ini. Ya kan? Ah malu nih cuma ngasih rambutan, tetangga rambutannya lebih banyak. Mana tahu rasanya beda, Pak. Ya, mana tahu rasanya beda. Jenisnya juga beda. Nah, peluang-peluang ini banyak diremehkan orang sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan padahal dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Nah, dulu, ya, banyak kadang-kadang kalau orang di kampung saya itu, mereka pada saat melihat ada orang mau pergi ke pesantren, itu mereka datangi rumahnya, rumah anak itu. Ada yang ngasih 5.000 rupiah, ada yang ngasih 10.000 rupiah, ya, ada yang 20.000 rupiah.
Ya, mulai dari 5.000 rupiah mereka memberikannya. Saya melihat ini satu hal yang positif. Kenapa? Karena anak ini berangkat ke pesantren untuk menuntut ilmu. Nanti kalau dia dapat ilmu, itu semuanya yang ngasih walaupun 5.000 perak itu, nanti kalau ilmu disampaikan kepada seluruh umat Islam ini, coba berapa banyak pahalanya itu. Padahal investasinya cuma 5.000 perak, Pak. Hah? Multi level itu. Ya? Multi level pahala itu, Pak, ya. Nah, cuman coba kita, kadang-kadang orang mikir, ah ngasih 5.000, kok gak enak gitu. Nah, berharap banyak tapi gak dapat, Pak. Yang udah jelas ini yang 5.000 rupiah tadi, jelas-jelas dia. Jelas-jelas orang ini dapat pahalanya, walaupun kecil dia berikan. Tapi setan selalu menggoda kita, untuk kita ini minder melakukan kebaikan itu. Ini perbuatan setan ini. Supaya apa? Supaya kesempatan ibadah lewat, Pak. Supaya kesempatan ibadah yang ada di hadapan kita ini lewat. Selalu dia bilang, ah kamu paling buat sedikit. Paling kamu bisa nyumbang sedikit. Paling kamu bisa membantu pembangunan masjid itu tenaganya cuma 1 jam aja. Ya? Malu dengan yang lain. Orang bisa gotong royong dari pagi sampai sore. Masa kamu cuma 1 jam aja? Ah, setan itu. Ya. Kita bisa aduk aja beberapa kali semen itu. Coba pahala ya. Sampai kiamat kan, Pak. Tapi gara-gara setan tadi menggagalkan niat baik kita untuk berbuat baik. Nah, ini satu hal yang sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang banyak kaum muslimin ini yang terhalangi mendapatkan kebaikan gara-gara diperdaya oleh setan ini. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini sebenarnya inti daripada ajaran Islam. Pada saat seseorang ini sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, maka dia harus betul-betul komitmen dan istiqamah di dalam kesaksian itu. Kalau seseorang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, berarti dia harus mengikuti apa kata Tuhannya, apa kata nabinya. Karena kalau masih mengaku Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, tapi masih sungkan-sungkan mengamalkan ajarannya, berarti bermasalah. Ya? Sungkan-sungkan, malu-malu masih mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jemaah sekalian dirahmati Allah, ya, sesungguhnya akhir daripada kehidupan kita itu tergantung dari istiqomah kita juga. Akhir daripada kehidupan kita ini tergantung daripada sikap istiqomah kita. Maka dalam satu hadis di sana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malah." Kalau seorang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pakai orang itu. Jadi kata Rasulullah, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan pakai orang itu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gimana caranya Allah memakai kita? Kemudian Rasulullah menyebutkan, orang itu akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh sampai dia meninggal. Kemudian dicabut nyawanya pada saat dia dalam kondisi yang baik itu. Pengajian dipakai Allah. Ya enggak, Bu? Enggak ada ibu-ibu ya? Enggak, ya, Pak. Ada ya? Dikit ya. Betul enggak, Pak? Pengajian dipakai Allah. Kita hadir semua di sini. Berarti dipakai kita ini. Iya kan? Salat maghrib berjamaah kita dipakai sama Allah. Nah, kita hadir ke tempat orang meninggal dunia, melihat orang yang sedang meninggal dunia, kita ikut jenazah, kita dipakai sama Allah. Salat Jumat kita hadir, menghadiri salat Jumat, kita dipakai sama Allah. Kita haji, kita dipakai sama Allah. Kita umroh, kita dipakai sama Allah. Kita salat malam, kita dipakai sama Allah. Nah, ini kata Rasulullah, dipakai dia sama Allah sampai meninggal dunia.
Itu tandanya Allah suka sama dia dan Allah menghendaki kebaikan untuk orang itu. Tandanya dia dipakai untuk beramal soleh. Berapa banyak orang ini yang gak dipakai di dunia ini, Pak? Sholat gak ikutan. Ya, sholat gak dipakai Allah. Pengajian boro-boro. Ya, mengurus masjid tidak dipakai sama Allah. Untuk mengurus anak yatim tidak dipakai sama Allah. Apapun tidak dipakai sama Allah. Tapi kalau ada pendaftaran pegawai negeri, wah berduyun-duyun orang. Mendaftarkan dirinya supaya dipakai oleh negara. Ya kan? Kira-kira kalau kita buat pendaftaran di sini, siapa yang mau dipakai Allah ini ada nggak daftar, Pak? Nggak ada yang mau daftar. Padahal ya urusan ini masih banyak ini. Urusan Islam ini masih banyak ini. Masih banyak hal-hal yang belum terurus dalam Islam ini. Anak yatim, yang panti jompo, yang ya, macam-macam. Nah ini peluang-peluang ibadah dan peluang-peluang amal soleh. Siapa yang mau mengambil jalan ini? Nah kemudian kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Di sini Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, "tsumma istaqamu." Lalu mereka istiqamah, "fala khaufun 'alaihim." Mereka enggak akan takut. Mereka tidak akan punya rasa takut di akhirat. Pada saat semua orang takut, pada saat semua orang takut, pada saat semua orang gelisah, mereka enggak takut, enggak gelisah. Di akhirat, pada saat orang semua orang saking takutnya, itu keringatnya menetes, keringatnya keluar. Dan bahkan kata Rasulullah, ada yang keringatnya itu sampai di mata kakinya, ada sebetisnya, ada sepahanya, ada sedadanya, ada sehidungnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, saking takutnya dia. Semua orang sudah menghadapi proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan yang dia kerjakan sudah tercatat rapi di hadapan Allah. Tidak bisa lagi dia menutup-nutupinya. Tidak bisa lagi dia untuk lari dari kenyataan tersebut. Mulutnya dikunci, tangannya jadi saksi. Tangannya berbicara, kaki menjadi saksi. Dalam surat Yasin Allah menyebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong. Tangannya berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi. Bima kana yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat selama ini. Coba. Kalau orang yang ngaji Yasin baca ayat ini ngerti maknanya, wah. Syat itu. Ya. Makanya penting itu. Membaca Yasin dan membaca maknanya. Luar biasa kandungan surat Yasin itu, Pak. Luar biasa. Kalau orang mau belajar tafsirnya. Allah ingatkan ini, al-yauma nakhtimu ala fuwahihim. Pada hari itu kata Allah kami kunci semua mulut orang itu. Kami tutup semuanya. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, bahkan kulit ini pun berbicara. Kemudian badan kita ini protes, mulut kita ini protes. Kenapa kalian ini mau menjadi saksi yang memberatkan kami? Kamu ini kan di badanku, kenapa engkau beri saksi yang memberatkan diriku? Apa kata mulut kita pada saat itu? Antakan Allah. Yang buat kami bisa ngomong ini Allah. Alladzi antaqa kulla syai, semua bisa ngomong kalau Allah sudah perintahkan. Belum lagi kita baca surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddithun nasu akhbaraha. Pada hari itu kata Allah bumi menceritakan beritanya, informasinya. Semua yang disaksikan oleh bumi ini akan menjadi saksi untuk kita.
Semua yang disaksikan oleh benda-benda yang ada di hadapan kita ini akan menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Kita berangkat dari rumah ke masjid, pohon-pohon yang lihat kita berangkat di sini, tanah-tanah yang kita injak untuk berangkat, yang kita injak untuk menuju masjid, menjadi saksi kebaikan untuk kita. Yauma idzin tuhadditsun nasu akhbaraha. Pada hari itu, kata Allah, bumi ini seluruh isinya akan menjadi saksi kepada kita atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita lihat tadi bahwasanya di akhirat semua orang itu takut. Semua orang itu gemeter. Saking takutnya sampai wajah mereka itu hitam. Berubah wajahnya. Kalau di dunia ini orang takutnya cuma pucat aja, Pak. Kan gitu ya? Orang takut pucat. Kaget. Panik. Tapi di akhirat sampai berubah hitam wajahnya itu. Saking takutnya itu. Sampai orang-orang kafir itu semua wajahnya hitam. Orang-orang zalim itu pada saat mereka membaca kitabnya, mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini, dia bilang? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak pernah menyisakan sedikit pun yang kecil tercatat, yang besar apalagi. Semua yang mereka tulis, semua yang mereka kerjakan tertulis dengan rapi, tercatat dengan baik sekali. Maka pantas kalau orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu orang lain itu mereka takut, mereka gelisah, mereka sangat panik sekali. Tapi kita lihat nih orang-orang istiqamah apa yang dilakukan Allah kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu la fala khaufun alaihim. Mereka enggak ada takutnya. Ya. Mereka enggak ada takutnya di akhirat itu. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Emang yang lain sedih ya? Yang lain mereka sedih. Mereka punya harta, tapi mereka tidak sedekahkan, sedih mereka di akhirat itu. Mereka punya badan yang kuat, tapi kenapa di dunia tidak dipakai untuk ibadah, mereka sedih. Mereka punya anak banyak di dunia, tapi kenapa enggak ada satu pun yang menjadi orang soleh, mereka sedih. Tapi untuk orang-orang istiqomah ini, sedih ini tidak berlaku. Mereka tidak sedih. Makanya kalau kita lihat ayat surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Ya, kita lihat di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mati itu, keinginan mereka. Orang yang mati itu masih punya cita-cita, Pak. Ya. Bukan hanya orang hidup yang punya cita-cita. Dia bilang, pada saat dia mau meninggal dunia, dia bilang, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tolong ya, tunda sebentar aja. Mau ngapain ini? Mau naik haji kah? Mau umroh kah? Atau mau kawin nih orang? Yang dia mau cuma satu, Pak. Fa'asaddaq. Saya mau sedekah. Fa'asaddaq. Wa'aku minas salihin. Dan aku mau menjadi orang saleh. Gitu. Allah ceritakan itu. Makanya orang yang kaya raya, orang konglomerat itu hartanya melimpah itu, pada saat mau meninggal dunia, kalau bisa ngomong dia bilang, "Ya Allah, Rabbi, ya Allah, laula akhartani. Kenapa engkau tidak tunda sebentar aja ya Allah? Ila ajalin qarib, sebentar aja." Untuk apa? Fa asaddaq, mau sedekah dulu ya Allah. Kenapa? Karena dia tahu kelelahan dia di dalam mencari dunia akan bisa dia nikmati di akhirat hanya dengan sedekah. Lain itu tak bisa. Kalau orang berangkat pagi, pulang sore cari duit, tapi enggak ada sedekahnya, itu kalau mati enggak dapat apa-apa tuh. Ya, mereka berangkat dari pagi, pulang sore hari mencari dunia, mereka tumpuk. Tiba-tiba waktunya habis. Usianya sudah tua renta, badannya sakit, mati pula dia. Sudah. Dunia yang dia kumpulkan selama ini tidak bisa dia nikmati sedikit pun. Sedikit pun. Makanya mereka mengatakan, "Rabbi,
Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa kau tak tunda sedikit aja? Fa aku minas salihin. Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-14-nya Allah berfirman, ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang istiqamah itu adalah ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, atas sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan selama ini. Azan ya. Sedikit lagi Pak ya. Di sini ada dua hadis saja yang dimuat di dalam bab ini, di antaranya adalah dari Abu Amr atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku tentang Islam ini. Aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Kemudian kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan ya, katakan wahai Abu Amr, amantu billah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pada saat ditanya tentang makna istiqomah, beliau mengatakan at-tauhid. Istiqamah di dalam tauhid. Ya, makanya kita lihat ayat-ayat yang kita baca itu tadi selalu mengatakan alladzina qalu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tauhid. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf juga innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Juga urusan tauhid. Makanya Abu Bakar mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah adalah istiqamah dalam tauhid. Nah, kemudian ya, Rasulullah pada saat ditanya tentang ini, Rasulullah cuma mengatakan amantu billah tsumma istaqim. Itu hanya kamu pegang. Ya. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan itu. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu. Mendekatlah, berdekatlah, ya, mendekatlah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Wasaddidu, lakukanlah kebaikan. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalian itu tidak akan selamat dengan hanya mengandalkan amalannya saja. Ya, kita ini enggak bakalan masuk surga hanya sekedar mengandalkan amalan. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah ini berlaku juga dengan engkau wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, wala ana, begitu juga dengan saya. Illa ayyataghmadiyanallahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku sehingga aku mampu untuk selamat dengan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah belum tentu masuk surga, bohong, Pak. Baru-baru ini ya, belum lama ini ya, ada orang mengatakan, katanya hebat katanya. Katanya ulama atau siapa tuh, ya, dia bilang apa? Rasulullah belum tentu masuk surga. Ini sekolahnya di mana gitu loh, Pak. Ya. Makanya orang-orang yang sudah capek dengan ajaran-ajaran sesat itu. Ya, orang-orang yang sudah capek dengan ajaran-ajaran sesat, di akhir hayatnya mereka mengatakan begini, seandainya aku mati dalam agama ibuku yang orang kampung itu. Ibunya orang kampung bagaimana? Enggak ngerti apa-apa, taunya alif ba salat Tuhan ya Allah Muhammad Nabi, ya udah cukup. Enggak banyak nyeleneh-nyeleneh. Filsafat lah, yang itulah, yang inilah. Pada ujungnya apa? Sesat, Pak. Kenapa orang-orang yang sekolah di IAIN itu sesat gitu? Maksudnya kenapa mereka bisa disesatkan? Tauhid aja belum beres, udah belajar filsafat, Pak. Sesat dia. Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, ahli dalam filsafat.
Kenapa dia enggak sesat? Tauhid dulu kuatkan, baru belajar filsafat. Insya Allah enggak masalah. Ini tauhid aja enggak beres. Allah enggak dikenal, Muhammad enggak dikenal, malah belajar kenalnya yang sesat dulu, Pak. Sebelum kenal yang benar gitu. Pada ujungnya apa? S1 tak sholat. Kira-kira ada manfaatnya enggak, Pak? Enggak manfaat. Maka kita lihat seperti Imam Ghazali itu. Mereka dia mengatakan begini, seandainya aku mati dalam agama ibuku yang orang kampung itu. Enggak nyeleneh-nyeleneh, enggak neko-neko. Pokoknya tahunya Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau ada duit naik haji, udah. Tak usah musyrik. Beres. Tidak terlalu banyak acara ini itu. Kadang pakai teori inilah, teori itulah, pada ujungnya enggak sholat. Mending enggak usah sekolah, tapi tak musyrik, Pak. Sekolah tinggi-tinggi masuk neraka, cuma lulusan SD, insya Allah masuk surga kalau enggak musyrik. Makanya sayang kita, kalau ilmu banyak-banyak, ngafal gini, ngafal gitu, tapi dia katakan Rasulullah aja belum tentu masuk surga. Dalilnya mana? Ini dalil hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih mengatakan bahwasanya memang kata Rasulullah tidak apa namanya, kita manusia ini tidak bisa masuk surga hanya mengandalkan amalan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai termasuk engkau Rasulullah? Iya termasuk saya. Tapi saya ini disayang Allah sehingga aku dimasukkan surga karena rahmat dan kasih sayang Allah itu. Berarti hadis ini menjamin Rasulullah masuk surga atau tidak, Pak? Jamin. Hadisnya sahih ini. Kalau enggak tahu hadisnya, kasih tahu Riyadhus Shalihin ada hadisnya, Pak. Ya, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya. Makanya kadang-kadang orang-orang kayak begini ini entah kebanyakan ilmu atau apa, enggak ngerti saya itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan hadisnya dalam bab ini cuma 2 saja, Pak. Kadang-kadang para ulama itu tidak memuat hadis di dalam satu bab terlalu banyak karena sudah terlalu jelas, Pak. Kalau sudah dianggap jelas, mereka tidak pasang banyak hadis. Tidak memberikan banyak penjelasan. Karena suatu hal yang paling susah adalah menjelaskan yang sudah jelas, Pak. Susah enggak, Pak? Susah ya? Menjelaskan yang sudah jelas itu susah enggak? Misalnya kita tanya, tolong jelaskan air putih. Semua orang udah tahu nih, udah jelas. Makanya menjelaskan sesuatu yang jelas itu paling susah, Pak. Tapi kalau menjelaskan sesuatu yang ya, yang tak mudah dipaham orang itu lebih gampang. Menjelaskan sesuatu yang udah jelas itu paling susah. Makanya kadang-kadang di sini tak banyak dimuat hadis karena menurut Imam Nawawi 2 ayat dan 2 hadis sudah cukup jelas untuk menjelaskan bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.